Tahu jaring-jaring kubus A, B, C, D, E, F, G, H seperti gambar di bawah itu. Tentukan titik sudut dari jaring-jaring kubus tersebut. Sama, kita menentukan alas dan penutup. Nah, kali ini saya menentukan alasnya di posisi ini, kemudian penutupnya di posisi ini. Ini kalau kita lipat, dia akan membentuk kubus. Nah, kita penamainya dari alas dulu, berarti di sini A, B, C, D, kemudian ini E, F, G, H. Nah, untuk nama yang lainnya tinggal ngikutin aja. Berarti yang di sini nanti kalau dilipat itu dia akan mengapit sudut FE, kemudian yang di sini G sama D, yang di sini itu F. Nah, yang paling ujung di sini adalah D. Maka inilah titik sudut pada jaring-jaring kubus A, B, C, D, E, F, G, H.